Ya, kepergian Donnarumma dari AC Milan musim ini usai kegagalan mereka mencapai kata sepakat untuk memperpanjang kontrak sang pemain mungkin bisa jadi salah satu kepergian menyesakan dari para pendukung AC Milan. Bagaimanapun juga, terlepas dari cap mata duitan, Donnarumma merupakan salah satu kiper terbaik di dunia saat ini yang juga memenangkan gelar pemain terbaik Euro tahun ini. Tapi tunggu, kejadian itu nampaknya bisa mulai dilupakan saat kiper baru 26 tahun berhasil tampil mengesankan dalam laga debut resminya di Serie A bersama AC Milan. Dan lihatlah, the new Chija, Mike Maika. Très content de rejoindre l'AC Milan, un très grand club au monde qui a beaucoup de d'ambition, beaucoup de projets. Et ça me fait vraiment plaisir de venir apporter ce que j'ai à ce projet. Ya, selamat datang di sepak bola Italia, Mike Maika. Kiper yang mencuri perhatian di musim lalu bersama Lille ini jelas tak bisa diremehkan. Pasalnya berkat penampilan impresifnya di bawah Mister Gawang Lille, timnya berhasil menghancurkan dominasi PSG dan mengantarkan Lille menjadi juara Ligue 1 Prancis musim lalu. Ia datang usai dibeli dengan nilai mencapai 15 juta euro. Ia menjadi kiper utama AC Milan untuk musim ini, di mana pemain 26 tahun tersebut bakal diplot menggantikan posisi dari kiper timnas Italia, Donnarumma. Ya, datang untuk menggantikan Donnarumma yang pindah ke Paris Saint-Germain jelas menjadi tantangan tersendiri. Seperti kita tahu, performa Donnarumma bersama AC Milan dan timnas Italia jelas fantastis. Baik mengemban ekspektasi tinggi, tapi lihatlah, bermain di laga debut resminya di pentas Serie A, baik berhasil membuat para pendukung AC Milan bergairah. Ya, bertandang ke Luigi Ferrari Stadio, markas dari tim Sampdoria, Mike Maignan berhasil menjawab setiap harapan yang ditunjukkan kepadanya. Kiper 190 cm ini berhasil membuat AC Milan tak kebobolan sama sekali ketika save krusial berhasil ia lakukan. Ia juga melepaskan umpan-umpan panjang yang akurat, di mana kepercayaan dirinya nampak jelas tergambar dalam performanya hari itu. A great knock from the goalkeeper. He should block it instead for Quagliarella. Maignan's taken a touch, he didn't. Giroud, oh what a pass that is, but can Traver to whip it, but this time forward by Ekdal, the angle's there for Colley's arriving, Yoshida there as well. Maignan, defensive slip and Gabbiadini. Well it's Gabbiadini! Piling on the pressure, Dam's gone! Flicked on by Colley. I think he was just off. Ya, dalam laga yang dimenangkan AC Milan dengan skor 1-0 itu sendiri, Brahim Diaz mungkin dapat disebut sebagai pahlawan dengan gol yang berhasil ia ciptakan. Tapi Mike, malam itu juga muncul sebagai pahlawan usai 3 save krusial berhasil ia lakukan, di mana hal itu sekali lagi membuat namanya mendapatkan cukup banyak pujian di laga debutnya untuk Milan. Ya, penampilan Mike yang ditunjukkan di laga debutnya di Serie A sejatinya tak terlalu mengejutkan. Pasalnya, meski kurang populer, kiper satu ini merupakan salah satu kiper dengan statistik terbaik di Eropa. Mike Maignan tercatat sebagai kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak dengan total 21 kali musim lalu. Jumlah ini di atas Ederson 16 kali, Shane Oblak 18 kali, Thibaut Courtois 17 kali, dan Eduardo Mendy 16 kali. Bukan itu saja, Mike juga masuk ke peringkat 3 kiper dengan persentase penyelamatan terbesar di bawah Shane Oblak dan juga Keller Navas. Lebih lanjut, melihat kiper barunya saat ini, pelatih AC Milan Pioli menjelaskan jika Mike adalah kiper yang sangat kuat, ia ingin belajar dan menunjukkan sikap yang baik. Saya berterima kasih kepada semua pemain yang membantu kami, tentu saja Ciccio juga. Saya sangat senang dengan Mike Nan. Anak yang ingin tahu dan bersedia, dia ingin belajar dan memahami hal-hal yang kami lakukan di sini dibandingkan dengan sekolah di Prancis. Dia kiper yang sangat kuat, ucap Stefano Pioli dikutip dari Pola.net. Ya, jadi itulah cerita tentang laga debut dari kiper baru AC Milan, Mike Maignan, kiper pengganti Donnarumma di skuad AC Milan.